Pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung akhirnya mengumumkan tiga nama yang diusulkan untuk menggantikan Ridwan Jamaluddin sebagai penjabat Gubernur Provinsi Bangka Belitung, PJ Gubernur Babel, yang akan memasuki masa pensiun. Ketiga nama calon PJ Gubernur Babel tersebut diumumkan usai rapat pimpinan antara pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi DPRD Provinsi Bangka Belitung, Rabu, 8 Maret 2023. Tiga nama yang diusulkan tersebut adalah Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, Kemas Ahmad Tajudin, K.A. Tajudin, kemudian Sekda Bangka Belitung, Naziarto, serta Yan Megawandi. Mantan Sekda Babel yang saat ini menjabat fungsional Widya Suara Utama di Babel dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Indonesia, APWI, Babel. Diketahui, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta DPRD Provinsi Bangka Belitung diminta menyampaikan tiga nama pejabat yang akan diusulkan untuk mengisi jabatan PJ Gubernur Babel. Dalam surat tertanggal 6 Maret 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Babel, Tito menyebut Ridwan Jamaluddin akan memasuki masa pensiun pada 24 Maret 2023. Usulan nama itu sudah kami bahas dengan fraksi dan empat pimpinan DPRD Babel. Setelah kita menelaah berkenaan surat ini, yang nanti menjadi pertimbangan presiden dalam menentukan PJ Gubernur Babel, kata Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Herman Suhadi, di kantor DPRD Babel, dia menambahkan, "Dalam rapim yang dilakukan awalnya, terdapat lima calon nama, kemudian mengerucut dan mengeluarkan tiga nama yang disusulkan dari hasil rapat bersama pimpinan dan pimpinan fraksi di DPRD Provinsi Babel." Teman-teman bersepakat, kita mengusulkan nama-nama itu berdasarkan abjad urutan namanya, Tajuddin Naziarto dan Yan Megawandi. Berdasarkan abjad, bukan prioritas yang disusulkan oleh kawan-kawan, untuk menghindari salah tafsir, dan sesegera mungkin akan kami sampaikan sesuai batas waktu sesuai dengan surat Kemendagri ini, tuturnya. Ia menegaskan, tiga nama tersebut diusulkan berdasarkan kepangkatan yang berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, karena dibutuhkan tiga, sehingga kami melihat kepangkatan disebut dalam Peraturan Perundang-Undangan Pimpinan Tinggi Madya atau yang setara, terangnya. Berkenaan dengan hal tersebut, DPRD Babel, melalui Ketua DPRD Bangka Belitung, menyampaikan usulan tiga nama calon PJ Gubernur Babel dengan melampirkan daftar riwayat hidup masing-masing. Kemudian yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Bapak Presiden untuk menetapkan penjabat gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Usulan nama calon penjabat gubernur Bangka Belitung sebagaimana dimaksud, disampaikan paling lambat tanggal 9 Maret 2023 kepada Menteri Dalam Negeri, kata Herman. Bapak apa? Pimpinan tinggi Pratama. Pimpinan tinggi Madya. Ya atau yang setara pimpinan tinggi media atau yang setara yang banyak itu sebenarnya sekjen kementerian sekretaris kementerian sekretaris utama dan lain-lain dan yang terakhir adalah uh, sekretariat daerah atau jabatan yang setara tadi Maka kawan sudah mengusulkan Ian uh, Megawandia Eselon satu nah, lobby lobby politik ada ada bang lebih waktunya ya, berapa jam Pak, Bapak melihatlah. <tuk> ada orang di sini ya, berapa jam gitu cuma, gitu. E, kemudian untuk ini juga untuk lampiran-lampiran apa yang dibutuhkan nanti disampaikan di surat misalnya kayak CV atau apa mungkin. Yang bagian? pertama berita acara, kalau di sini nanti silakan kawan-kawan pelajari yang satu, ah di sini. Usulan nama-nama calon penjabat gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lambat tanggal 9 Maret 2023. Dat, uh, ini de dengan ini kan bahasanya kan saya bacakan. Berkenaan dengan hal tersebut Dewan Pegawai Daerah melalui Ketua Dewan Pegawai Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyampaikan usulan tiga nama calon penjabat gubernur provinsi kepulauan Bangka Belitung dengan melampirkan daftar riwayat hidup masing-masing yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Bapak Presiden untuk menetapkan penjabat gubernur kepulauan Bangka Belitung. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.